pemerintah juga sekarang ini melalui BP. Mungkin setelah bulan ini mungkin digalakkan lagi vaksinnya gitu kan. Jadi masyarakat kita dorong untuk melakukan vaksin. Alhamdulillah banyak warga yang nanya, Pak, saya kapan ini? Banyak warga yang itu. Jadi keinginan warga banyak untuk melakukan vaksin. Ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Nah itu. Pak RW dan segenap jajaran pengurus, baik RT, kemudian posyandu, ibu-ibu PKK, semuanya sebagai garda terdepan penggerak lingkungan harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan abai, jangan lalai, karena pandemi belum berakhir. Jadi harus tetap menjaga prokes. Tahun 2021 saya di RW 13 Durenjaya. Hari ini saya bersama Pak RW, Pak Yusrizal dan seluruh lingkungan di RW 13 yang mewakili dari unsur posyandu, PKK, kemudian ketua RT atau yang mewakili ada DKM masjid juga dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan proses itu juga kita harus memberikan edukasi terkait pentingnya vaksinasi. Vaksinasi itu harus wajib setiap warga itu punya kewajiban untuk melakukan vaksinasi, itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa pandemi seperti ini, siaga COVID tingkat RW, RT semuanya harus bersama-sama bersinergi dalam rangka untuk penekanan penyebaran COVID-19. Sehingga meskipun di lingkungan ini masuk zona hijau, itu tetap siaga COVID-nya harus tetap dijalankan. Dan itu unsur pentingnya adalah dari tingkat RT, lingkungan keluarga itu harus bersama-sama saling menjaga kesehatan, kemudian juga menjaga lingkungan, kebersihan, karena sekarang juga sudah memasuki masa pandemi DB ya Pak ya, DB sekarang, sehingga setiap warga, setiap lingkungan juga harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya. Saya tentu punya kewajiban untuk mengawal, seperti komitmen saya dengan Pak RW dan lingkungan di sini, bahwa aspirasi dari lingkungan RW 13 ini insya Allah akan saya kawal. Dan dalam rangka mengawal ini kita bersama-sama saling bersinergi memberikan update sejauh mana perkembangan pokirnya. Mudah-mudahan komitmen pemerintah Kota Bekasi terhadap pokir-pokir dewan juga terrealisir di tahun ini. Insya Allah. Ketua RW banyak berharap, tertumpang harapan kami, saya mewakili keluarga RW 13 seperti apa yang telah kami sampaikan tadi. Rasanya dalam mengatasi banjir, saluran-saluran, ya alhamdulillah melalui musrembang dan pokok-pokok pikiran Bu Evi kemarin sudah diakomodir. Ya saya yakin karena itu tidak bisa juga maksimal, karena kan Bu Evi harus berbagi. Dan terkait juga dengan pandemi COVID-19 di lingkungan RW 13, alhamdulillah saya sebagai RW siaga di 13, selama ini koordinasi dengan Puskesmas, kelurahan maupun dengan RSUD berjalan baik, dan itu juga dibantu oleh BPP segala macam lingkungan. Alhamdulillah saat ini di RW 13 seminggu sebelum puasa kemarin sampai saat ini ya belum ada warga yang terindikasi positif. Ya mudah-mudahan kedepannya aman, dan alhamdulillah kalau untuk vaksin, mulai dari vaksin mandiri maupun yang melalui Puskesmas, itu sudah boleh dikatakan sekitar 40-50% warga RW 13 sudah dilakukan vaksin.